Halo teman-teman, balik lagi di channel gue. Sorry, kita lanjut dari Kapten Tsubasa Dream Team ya guys. Oke, di video kali ini gue akan buka tiket lagi guys. Abis buka tiket, kita akan cobain Dream Cup pakai tim WY gue ya, yang udah jadi guys. Ada Natureza Mythos juga. Oke, sebelum kita Dream Cup, kita gacha dulu ya. Kita gacha dulu. Gue udah dapat 2 yang terakhir nih guys, tiket anniversary ya. 50% chance SSR sama 100% SSR kalau nggak salah ya. Oke, kita lihat ada apa lagi selain itu. Oh ya, ada orang yang buka tiket beginian nih, yang second anniversary nih guys, yang SR plus. Ini diketeng-ketengin bisa dapat Mythos loh. Ya gue lihat di Facebook apa di grup ya, bisa dapat Mythos guys. Wah keren banget nggak sih? Oke, kita pemanasan dulu pakai buka koin aja lah ya. Habis itu kita langsung buka tiket anniversary guys. Gue jadi penasaran, itu gue ada 15 tadi ya, mau gue keteng satu-satu coba ya. Keteng satu-satu, siapa tuh dapat Mythos juga gitu ya. Mythos apa ya, Mythos Misaki sama Mythos Levin ya gue belum punya guys. Kalau Mythos Misugi sama Natureza gue udah ada. Oke, kita buka ini dulu apa? Buka ini dulu ya. Langsung aja buka ini lah ya, gue penasaran dapat SSR apa gue. Jangan dupe lagi kayak kemarin ya klub ya, tolong. Tolong jangan dupe lagi. Oh ini 50% SSR lo klub. Oh gila war. Wah gila guys, 50% SSR. Wah parah bener sih klub ya. Wah parah lo gila parah ini sih parah. Gila 50% SSR bisa nggak dapet guys. Parah ya. Oke, ini udah pasti dapat SSR ya, jadi tenang aja. Lihat tuh, gila nggak tuh? Parah loh, shotnya biru burungnya cuma satu, guys. Oh, please dong, kartu Dream Festival, kok nggak Dream Collection gitu? Ayo dong. Eh, nggak ada yang nongol apa-apa, guys. Cuma satu. Semoga nggak dupe ya, Dream Festival atau Dream Collection ya. Wow, akhirnya. Selama 2 tahun gue main ya, buka tiket anniversary. Wah gak pernah dapet Dream Festival gue guys, baru kali ini loh. Oke gue dapet Alan Pascal guys. Wow, ijo lagi. Woohoo. Ijo nih Alan Pascalnya, bisa FW bisa AM. Oke, Invincible Volley Shot. Volley. Aduh mesti ada Diaz. Aduh Diaz guys. Tapi gue ada Diaz ijo sih yang GG sih ya. European Player Killer. Oke, ini Extreme JY. Oke, oke. Waduh, lumayan Invincible Pass. Yoi. Wah, GG ya Pascal, cuy. Ini kartu Dream Fest yang baru, guys. Bagus banget. Oke, nggak apa-apa ya tadi ya. Di sebelumnya gua nggak dapat SSR, yang penting gua dapat Dream Festival, guys. Wah, gila asik banget. Magnus. Thank you, club. Wah, nggak jadi bete gua, guys. Ah, Latin. Aduh, ini boleh lah ya kita judiin. 1 DB. Siapa tuh dapat Salinas yang baru ya? Soal Salinas ini gaya banget buat tim Brazil sama Latin Amerika, guys. Waduh, oh, Zong. Parah klub. Oke, Zong. Oke, Zong. Oke, kita bakal gacha lagi nih, ada satu lagi nih lumayan ya. Siapa tuh dapat? Siapa tuh dapat Igawa gitu. Igawa tuh GG banget kayak si soda yang blok yang merah, guys, gila. Just. Flare. Untutlah. Aduh, susah ya. Ngeteng itu susah ngetengnya. Parah lo. Aduh, gue senang banget dapat Pascal Dream Fest, guys. Waduh. Oke, gue penasaran pengen buka tiket ini satu-satu ya, kayak orang yang di Facebook sama di grup ya. Bisa dapat Mythos lu dari sini. Wah. Oke, busuk. Kita skip aja lah ya, biar cepet guys. Kalau ada flare baru kita nggak skip ya. Terus ada 14, kita habisin guys. Kita habisin. Ayo dong, nggak sabar gue, buruan dong. Loadingnya lama amat cuy. Oh, dapet ke nih? Mythos! Oh, enggak. Itu udah 1000% Jong. Ayo dong.
gue juga pengen dapat mitos dong. Orang-orang buka tiket begini dapat Levin mitos. Yang gue baru lihat sih Levin mitos sama Mitsugi mitos ya guys. Ah gila, Songmen. Lagi. Penasaran gue, siapa tuh gue dapat mitos juga kan? Kalau gue dapat Misaki mitos kan lumayan guys. Waduh, shotnya bisa gue pindahin ke Misaki. Aduh, Misaki. Baru gue SB. Oke, wah ini aneh ini. Ayo dong. Apa lagi sore Reta lagi jelek kali ya? Wah, nggak ada. Ah, gila. Susah lo ternyata lo. Kok orang-orang bisa dapat SSR dari kartu SR gratisan sih? Susah lo. Gue kemarin buka yang langsung 10 aja kan nggak dapet kan? Ah, gile bener. Aneh. Oke, terakhir abis itu kita langsung buka langsung semuanya lah ya. Terakhir keteng terakhir. Ah. Oh, 5 burungnya. Flare. Wah, gila udah burung 5 enggak ada flare-nya, cuy. Wah, susah loh. Gila berarti itu orang aduh. Dapetin mitos dari beginian berarti hokinya luar binasa ya. Kita langsung buka 8 aja lah. Gila berarti ya. Parah loh. Ayo Rainbow. Flare. Ah gila udah lah males gue. Ah sudahlah ya. Gak apa-apa. Gue udah cukup seneng guys dapat Dream Festival Pascal ya. Gak dupe. Aduh pe lo, klub sih baik lo. Waduh lumayan lo. Oke langsung aja kita Dream Cup pakai tim WE gue ya. Oke kita udah dapat lawan nih. Waduh lawannya biasanya kalau yang tulisannya kayak gini-gini nih tulisan Cina nih lawannya jago-jago guys. Wah kita lihat timnya dia ya. Tuh kan. Ah udahlah males gue. Asli lo, Ken Dream Fest di mana-mana. Wah kacau nih. Ini yang ikut Dream Cup kayak seluruh dunia ya guys. Yang main jago-jago banget parah. Ini sodanya kayak soda yang GG deh. Ini soda Samurai Blue ya? Apa soda Dream Collection ya? Razor Pass pasti rank S. Tuh kan gila rank S level 10 guys. Ambil kek, siapa kek? Ambil. Aduh. Sano. Wow, akrobatik pas sama dribble. Dia tinggal ngoper ke Hyuga, bisa nge-shield pasti gol guys. Wah ini sih bahaya banget. Wah gila. Waduh untung aja kalau dia lewat tuh bahaya guys, langsung dioper. Wah dia ambil Kishida dia lagi. Ambil, Tsubasa. Wah gila Tsubasa Dream Fest gua. Intercept-nya tinggi loh padahal. Nah kan dioper ke Hyuga bisa nge-shot gol. Wah celaka dari ini mah. Untung Stormy-nya kena block guys. Oke Stormy kena block dia pintar ya. Masih ada Neo Tiger shot loh. Wah bener-bener berabe nih. Dia ada wantu gak sih? Gak ada wantu kan ya. Dia udah pasti nge-shot sih guys. Wah gila untung Stormy. Wah pintar ya. Dia tahu bakal ini jadi dia nggak sia-sia guys. Apa malas buang stamina jadi dia nge-shot biasa doang. Wah, tahu. Itu deket banget. Aduh, kenapa Awi gua nggak ngambil bola? Wah, swift interception kacau. Wah, gila. Gila ya Dream Cup lawannya serem-serem guys. Wow. Wah, gigit jari gua. Gak bisa wantu gua. Gua selama di Dream Cup kayaknya hampir gak pernah wantu ya. Tiap kali wantu pasti kena intercept guys. Gila ya. Pemain yang jago intercept tuh paling dibutuhin sebenarnya ya. Oh, pinter ya, jadi kalau misalnya dia yakin gua bakal ngepas satu orang aja guys pakai skill. Yang satu lagi gak usah ya, tadi Tsubasa-nya gak usah gitu ya. Biar hemat stamina. Semoga boleh mental nyasar ke Naturesa gue. Ini kiper paling nyebelin guys. Ini kiper paling tiernya paling atas lah ya, paling imba nih ya.
Ayo, oponen. Cemahau, cemahau. Nihau mah. Come on. Oh, dia hemat ya. Dia nggak pakai jurus punch, guys. Soalnya kalau punch itu bisa kemungkinan bisa keluar bolanya atau ke gua ya. Jadi dia pakai catch. Ini sih cerdas loh, cerdas. Nah, ini cerdas, tapi nggak secerdas gua, guys. Karena gua ada Fitri intercept rank S. Makan tuh Fitri intercept rank S-nya. Wajah. Ini full power siapa sih? Gua kan? I'll never lose. Tuh. Tsubasa nggak bakal kalah, guys. Set. Yoi. Tsubasa maju terus. Gua nggak bisa 1-2, tapi gua bisa dribble, guys. Tapi dribble, gua takut disengkat sebenarnya. Langsung shot aja lah ya. Takut gua. Gua takutnya kalau dribble pun dia soalnya interceptnya tinggi banget ya. Takutnya tabrak bolanya mental, guys. Jadi mending kita nge-shot aja ya. Soalnya musuhnya imba-imba nih pemainnya nih. Ini sih nggak bakal gol kayaknya sih. Tuh kan. Gue mesti pakai Natureza Mikos nih. Ah, ini lama nih. Out berarti, guys. Oh, enggak. Yes. Yes. Ini dia kenapa Natureza gue colokin header sama volley ya. Karena ini dia, guys. Here comes the flying drive over head kick. Ayo, Natu. Kenapa lu kritikalnya putih? Harusnya gol ya, karena ini kan Dream Fest. Asian killer, guys, bukannya non Japan killer ya. Tapi nggak tahu juga sih, macam ini kiper dewa nih. Aduh, gol please, sama-sama putih. Gol please. Ini kan Dream Fest, nyebelin. Gol. Gile bener. Nato mitos gue bisa ditepis. Ini pinter banget ngopernya, nggak kena auto intercept gue. Padahal ranjau auto intercept gue tuh 5 orang loh. 5 apa 6 ya? 5 loh, banyak banget loh. 5 apa 4 ya? Lupa juga gue sih. Aduh. Wah, habis. Sudah habis. Tapi, aduh, bingung juga sih ya. Tapi kalau gue dribble, gue gak bisa nge-shot, guys. Bisa sih. Goper ke Natureza atau ke yang lain sih ya. Tapi kita shot aja. Repot nih. Wah, gol! Nani? Nani? Kita balas Nani. Nani? Wow. Wow, gila Tsubasa, guys. Gak kritikal, tembak dari jarak jauh, skydive, kalian sendiri ya. Bolong, nembus tembok, temboknya retak. Berarti Tsubasa itu skydive shot tuh benar-benar shot paling broken ya. Pokoknya dua sih, Aoi, Nonstop Profes Jeta, terus Tsubasa. Skydive shot itu sih sama Falcon Shot EX-nya Nita itu sih benar-benar agak broken sih emang sih. Oke, dia sendiri bingung ya. Mau ngapain? Dia kayaknya mau langsung ngoper, udah gitu dia mau langsung stormy, guys. Oh, dia nggak shot langsung. Ngapain dia nge-shot langsung? Waktunya habis ya? Oh, waktunya udah mau habis. Pinter sih dia sih ya. Waktunya udah mau habis. Tapi diambil sama Akai gue. Rasain ini tim PPP gue nih. Tim cetiau nih, gara-gara Misaki Weye ya. Ini tim cetiau nih. Gila nih. Tiauji. Wah, ini Misaki cetiau gue masukin nih, guys. Misaki cetiau ya. Nah, lo makan tuh. Tapi gue gak bisa golden duo nih. Gak apa-apa ya. Oke. Tim PPP gue selama bulan Desember ini. Karena mungkin nanti akhir Januari atau Februari gue bakal pindah ke tim hijau ya, guys.
Karena tim hijau kayak lebih GG kalau solid ya. Ini kalau WY, soalnya buffnya kecil 39 doang. Aduh, di tengah siapa sih itu? Gua nggak kelihatan, guys. Gua langsung ngoper ke Naturesa bisa nggak ya? Wih, ini kayaknya lawan gua perempuan ya, karena bajunya di orang warnanya pink, guys. Harusnya gua ngalah sama cewek ya, harusnya. Waduh, ada Tsubasa, men. Ah, lewat. Oke, Mythos, come on. Wah, gua nggak bisa wantu. Wah, gue lupa Tsubasa gue keluarin. Wah, blow on ya. Wah, gawat. Tsubasa gue keluarin, gue lupa, guys. Gak bisa one-two gue. Oke, kita flying drive shot aja deh. Wah, lupa gue tadinya mau one-two. Aduh, gila, asli Tsubasa gue keluarin. Kita shot aja lah ya. Dia niat banget, dipikirnya gue bisa wantu kali ya, orang Tsubasa nggak ada ya kan. Wah, Tsubasa nggak ada berarti Santana gue nggak bisa nge-shot. Wah, repot juga ya, Roberto gue juga nggak bisa wantu. Wah, berarti Tsubasa gue emang nggak boleh dikeluarin nih, guys. Kacau nih. Makanya nggak enaknya tim WY, gue kayak gini ya. Padahal tim WY gue attack plus 10% ya, formasinya ya. Soalnya AM gue cuma bisa satu soalnya. Aduh. Wah, gue gak boleh lengah nih, gak boleh lengah nih. Roberto gue gak bisa wantu, Santana gue gak bisa nge-shot. Naturesa gue gak bisa wantu ya. Misaki gue gak bisa wantu juga. Misaki bisa dribble sih. Reza lepas. Oke. Ini Takeshi yang imba. Ya, Takeshi imba, kenapa pasnya nggak di blok aja? Aduh, kalah nih. Dia ngoper kemana ya? Kayaknya dia ngoper ke atas itu sih. Aduh, gawat. Dia full power lagi. Full power gue masih jauh. Tidak. Aduh, untung gue kritikal, guys. Ambil. Aduh, nggak nyampe palanya Misugi. Dia ngoper ke auto intercept. Ah, gila, S10 gua lo auto intercept. Wah, mainnya. Wah, mainnya kayak Theo, jago banget tangannya kayak The Flash. Wah, untung. Wah, gila, untung bolanya diambil sama Genso gua, guys. Wah, gua juga mesti full power, kalau enggak gua ngoper pun kena, guys. Wetsa. Offside semua, saudara-saudara. Offset semua, Misaki gua enggak sih. Kita kasih Misaki lah ya. Karena yang lainnya offset. Sore, iya ini di sore hari ini. Ayo Misugi. Ini tadi nggak ada ini nggak ya, intercept lah ya. Ih, kaget gue ketohel, men. Nah, ini. Apakah ikan hiu dia bisa mengalahkan lari gue yang artistik, guys? Coba ya. Apakah artistik gue bisa mengalahkan jurus ikan hiunya dia? Shark tackle. Wah, gila, menang. Yoi, Misaki. Artistik triple lo. Dia level 1 sih soalnya ya. Kasihan nih, sedih. Mamam tuh Misaki gua 20 berapa ribu ya? 24 ya. Kayaknya 24 ribu kayaknya ya. Lupa gua kalau enggak 24 tuh. Ah, level 1 gua lupa naikin. Masih level 1 bumerang gua. Gila, keren banget ya belok begitu, guys. Hey, Misaki gol. Yes! Misaki cetiao, yo, gol dong, gile. Misaki tiauji nih. Misaki cetiao on fire, guys. Waduh, gile, apalagi level 10 tuh ya Misaki gue ya. Salah dia lewat sini, guys.
dia sih salah loh, lihat tuh. Ada rolling interception. Salah dia. Harusnya dia lewat atas ya. Lihat tuh kan. Maman dia tuh. Oh, retak-retak loh, fraktur lu tulang lu. Oh, jeger. Makan tuh Golden Eagle. Ayo Wakatsimatsu. Bang, kejam lo bang. Lawannya cewek bang, pakai baju pink. Apa-apa lah ya. Demi Dream Cup. Nah, mungkin masuk final juga sih Dream Cup gua ya. Paling lolos babak kualifikasi doang sih. Soalnya gua mainnya gak sejago teori orang ya. Wow, gila. Gila. Santana pakai B lo. Santana pakai B, gol. Musuhnya lama nih kabur ya. Ya, musuhnya nyerah. Ah, musuhnya kabur guys. Ya sudah lah ya. Ya itulah tim WE gua ya guys. Enggak jadi kabur dia. Hei dong, jangan kabur dong, jangan kabur. Ah, dia kabur. Aduh. Ya, dia kabur guys. Ya sudah lah ya. Nah, tim WE gua guys, yang akan gua pakai di bulan ini ya sampai bulan depan. Pokoknya ke depannya gua bakal ganti tim hijau sih. Tapi enggak tahu juga sih, siapa tahu gua dapat Morisaki merah yang Golden 23. Kayaknya Golden 23 Misaki lagi. Morisakinya kayak merah deh feeling gue deh. Kalau gue dapet Morisaki merah sih, kayak gue tetap di tim merah kali ya. Gak tau juga sih, lihat ntar deh ya. Akhirnya gue ke silver juga grade 1 guys. Yes. Yes. Grade 1 silver. Oke, lumayan ya. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja video Captain Tsubasa Dream Team. Tadi gue gacha anniversary dapat Pascal Dream Festival ya, hoki banget, lagi hoki sih guys. Oke, sama tadi BPP pakai tim WE gue, jadi tim WE gue tuh emang sekarang jadi tim BPP utama gue ya guys. Gue udah nggak pakai tim merah lagi, pakai timnya WE tadi guys. Oke teman-teman, thank you udah nonton, jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Ketemu lagi di video berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.